Sesuatu yang luar biasa buat saya. Saya dulu pernah cita-cita jadi TNI, tetapi garis tangannya jadi pengusaha. Alhamdulillah, cita-cita saya hari ini terjawab. Saya dibuka dengan hati yang luar biasa oleh saudara-saudara saya yang ada di Banser, di Ansor, menjadi keluarga besar yang merupakan adalah sesuatu fondasi yang luar biasa untuk saya hari ini dan ke depan. Tentu dengan komitmen itu, saya dengan segala kerendahan hati saya ingin mewakafkan pikiran saya, tenaga saya untuk kebenaran, untuk rakyat Indonesia. Saya juga berjihad untuk NKRI. NKRI yang merupakan harga mati untuk kita semua. Tentu, saudara-saudara, pada hari ini saya masih banyak perlu belajar menjadi keluarga NU. Bila ada kekurangan di sana sini, mohon maaf dan mohon bimbingan. Karena yang kita ketahui, sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia pasti punya kekurangan. Tetapi yakinlah, dengan kita bersama-sama, kita bergotong royong, pasti kita menjadi kekuatan sendiri. Sama ketika bangsa lain juga mencemoohkan kita. Kita gagal menghadapi COVID. Tetapi pemerintah, rakyat, NU, Banser, Ansor, semua keluarga besar kita membuktikan kalau kita bersama-sama, kita bisa.